Raya ni saya beli makeup apa? Kita ada beberapa barang. Tak banyak pun. Sebab saya dah ada barang-barang makeup yang lain. So first kali yang saya beli ini dulu. Sebab ini local product. Barang yang saya beli barang-barang basic, iaitu eyeshadow dan beberapa barang lain. Okay, so kita nak unboxing satu persatu sekejap. Cool Grammy. Nampak ke? Ni Cool Grammy. Ni adalah dia punya eyebrow pencil. Semua brand hari ni local product. Liquid foundation. I tak sure lah ni saya punya shade ke tak. Sekejap kita akan buka. Next is, oh, packaging ni cute-cute. Eyeshadow palette. Murah gila you all. Beli kat Cik Cak. Dapat 3. Harga RM25 sahaja. Sumpah murah. So ini adalah palette-palette ni. Cute-cute kan dia punya packaging. Korang, packaging dia cute-cute gila. So nanti kita akan swatch satu persatu. Tada, ini adalah setting spray yang viral dekat TikTok. Well, saya memang membeli benda-benda yang viral sahaja. So kita nak pastikan betul ke tak betul ni. So ini adalah packaging dia. Ni Sea Master ya. Nampak tak dia punya tu? Dia punya ada ukiran-ukiran dengan Sea Master. Viral you all. Katanya boleh lock kita punya makeup dan jadi matte. Dah ada makeup, dah ada setting spray. Of course lah kita kena ada makeup remover. Kita tercarut, tercarut pula. Kita teracun dengan makeup binder. I go. Mudah betul eh orang nak meracun aku. Ini adalah makeup binder punya you all. Saya tak bagi free gift lagi ni. Moisturizer. Makeup binder. 10 saat. 10 saat pada makeup. Kita tengok betul ke 10 saat. Nanti kita akan buat video. So kita hampur single hari ni. Jadi saya tak ambil sengit. Sekejap. So ini adalah makeup remover dia. Tada! Empat siut. Dia ada brush. Sebab tu Sarah beli. Kita nak test. Border lokal. Border lokal. Local product. Ons ke tak ons. Okay, dah buka spek sebab kita nak swatch. So kita nak buka ni dulu. Dia punya foundation. Kita nak tengok kod dia kena ke tak kena dengan kita. Wangi. Aku kalau benda-benda wangi ni dia macam suspicious sikit. Okay, itu adalah dia punya packaging. So cute. Kita nak swatch dekat muka. Dalam dia macam tu. Nanti kita buat kat tangan dulu. Dah cerah je. Apa? Kita tengok. Punya foundation dia light. Coverage mungkin beli top up kot. Ini tak pakai. Ini pakai. Okay, ni adalah hasilnya. Rasa okay ke? Okay lah, cantik. So inilah dia punya ni dalam dia. Ni dia punya mata dia macam ni. Macam tu kan. Petak macam tu. Then dia punya belakang dia ada spoolie. Okay, so kita nak buat kening. Kita nak try. Sebab kening kita tak open nak. Nampak tak? Ni botak kat atas. Kita dah buat kening. Cantik. Saya buat kening dulu. So ini adalah hasil daripada kening tadi, eyebrow tadi. Okay, nampak kan?
dia colour dia tak adalah coklat sangat. So okey-okey je. So next kita ke eyeshadow palette. Okay, so yang ni yang ice cream. Lalu dia macam luar toilet. Macam ni, ni adalah kod dia. Jangan jatuh, okay. Ni ni adalah palette dia yang ice cream. Ni apa eh? Yang gambar ice cream ni lah. Pergi je dia cute. Satu ni RM10. Tapi bila RM10 dah berhenti lah. Bila Sarah beli 3, jadi RM25. So murah ke? Tak murah. Murah kan? Tada. Yang ni dia macam brown-brown. Eh, sama ke tak ni? Sama ke tak? Oi. Oh, dia beza lah. Ada beza. Ni apa ni? Sarah Sedwick Candy. Oh, kalau dia cantik. So ini adalah tiga-tiga palet ni. Nanti kita akan swatch kat tangan. Okey. Kalau dia macam ni, kita akan swatch semua ni. Merah. Di sini. Ooh, pigmented. Yeah. Pigmented. Okey, then next dia punya. Dia buat jadi apa? Highlighter. And then yang ni yang kita nak buat color ni. Yang matte punya. So ini adalah colornya. Nampak tak? Cuba. Eh, kita ambil dulu yang color orange ke yellow ni. Tak sure. Dekat sini. Nampak, nampak cantik lah weh. Next yang ni. Ni bakal jadi aku punya favourite. Dark chocolate ni. Ni yang macam glitter sikit. Ha. So, jap fokus. So, ini adalah kat dia punya colour untuk yang ini, palette ni. Next is palette yang bakal menjadi favourite gue juga. Yang colour-colour coklat. Sebab saya memang suka colour coklat. Okay, so kita start dengan colour ni. Ni. Kelas kejar. And then, ni yang gelap. Pigmented weh, sumpah. Tak tipu punya. And then, yang ni. Weh. Sarah lupa yang kita nak swatch dia punya blusher. Yang ni kot. Tak sure. Tapi blusher yang colour ni, dia tak ada tulis lah kot dia. Kan ada dekat dia punya kotak. Kot yang teacher ni. Tak sure lah. Okay, so kita nak swatch. Sarah ambil colour macam coklat-coklat brown macam tu. So swatch sini. Ha. Sweet kan colour dia. Okay, so kita nak try yang ni. Kita nak pakai dekat mata. Tak nak pakai semua colours. First, kita akan pakai yang ni dulu untuk base. Dulu. Kita pakai base. Colour dia sangat-sangat cute. Ya. So. Ni pun dah cantik. Oh my god. Tak apa. Kita try. Dia punya fall off dia. Itulah fall off dia. Tak kisah lah. Yang G, dia punya colour pigmented eyes. Yang ni kan. Kita nak pakai dekat corner eyes. Like that. Eh, merah sangat. Oh my god. Fokus ini kita akan blend. Tengok. Itulah masalah ni bila eyeshadow yang pigmented ni macam ni lah. Eh. Sikit-sikit je. Tapi colour dia cantik. Untuk yang mana pakai tak macam
Pira Cinor. Okay, so kita dah blend. Sekejap lagi kita akan top up dengan color lain. So next kita nak pakai glitter. Yang ni dekat depan, dekat bahagian bawah mata. Oh my god. Glitter dia smooth gila. Yellow ni dekat bahagian depan ni. Kalau nak buat eyeshadow, maksudnya nak buat highlighter pun boleh. So pigmented gila. Pakai concealer ke apa, itu dah pigmented. Oh my Gucci. Nampak ke? Sekejap, kita zoom. Ini kita akan blend. Okay, dengan belakang. Dan kita ke depan sikit kat sini. Kita blend ke depan. And then guna brush yang kosong tadi. Brush yang bersih. Blend semua. Oof. Sumpah shadow dia kempak. Alamak. Ini sudah siap. Kemudian kita nak pakai lipstick je. Kita akan buat ombre. Sebab since look kita pun macam cute-cute je, kita akan buat ombre. Okay, ini dah kering. Rasa macam first time makeup. Sarah tak berapa sangat colour pink on my face. Sebab rasa macam silly untuk saya, silly. Kita nak pakai, kita nak rasmi kita punya si makeup ni, alang-alang. Kita buka. Kita nak tengok sama ada betul ke tak dia akan make kan muka sekarang. Kalau nampak macam dui-dui, macam glowing-glowing kan. Kita shade dulu, bismillahirrahmanirrahim. Macam apa eh? Tak apa, kita tunggu dia kering sekejap. Sebab lampu aku juga. Look, lock it, make. Lock it, make. Apa ni gelap sini? Corak sini. Nope. Sure. Macam pakai air beras kat muka tu. Lebih kering. Sekejap. Okay, 5 minit dah
Nah, kalau tengok rasa ni mid ke? Macam glowing je. Bila depan-depan macam nampak muka kau macam berminyak. Sekejap kita pakai tisu. Kita dry pakai tisu. Weather dan transfer. Bila lap dengan tisu baru nampak matte. Dia pakai tu tapi dia tak transfer lah. Eh, transfer ke tak tu? Dia transfer. Ke sebab Sarah tak lock dengan setting powder. Tak lah, aku pun tak tahu. Untuk orang yang oily skin, rasanya macam tak ada beza sangat. Tak tahulah, aku suara nanti Sarah try guna setting spray pula. Setting powder. Sebab dia macam sama je. Dan dia transfer, guys. Percaya lah. Ni. Nampak tu. Transfer. Apa, nanti kita akan cuba balik. Itu saja reviewnya. So, itu saja makeup untuk hari ini. Makeup. Pink-pink manja. Okay, thank you, bye.